Savena Lover. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Kembali ke rumah duka, keluarga besar Bunga Citra Lestari gelar tahlilan. Dilansir dari Jakarta, Kompas.com. Keluarga besar Bunga Citra Lestari menggelar acara tahlilan di rumah duka di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, 18 Februari 2020. Menurut pantauan Kompas.com, para warga sekitar mulai berdatangan dengan mengenakan pakaian serba putih. Tak hanya warga sekitar rumah, sederet artis tanah air seperti Ussy Sulistyowati, Prisia Jody, Christian Hakim, Dwi Andika, Glenn Samuel, dan lain-lain. Sebelumnya, pihak keamanan rumah duka membenarkan bahwa keluarga menggelar tahlilan sesampai BCL di rumah. Ada tahlilan, paling pulangnya keluarga besar dari pemakaman, ucap salah satu petugas keamanan rumah duka yang tidak ingin disebutkan namanya, Selasa 18 Februari 2020. Adapun Bunga Citra Lestari tiba di rumah duka sekira pukul 19.57 waktu Indonesia Barat selepas pemakaman sang suami Ashraf Sinclair di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Kedatangannya itu langsung disambut dengan pelukan hangat para kerabat yang sudah menunggunya untuk melangsungkan tahlilan. Tampak pada wajah PCL masih terlihat sembab. Begitu pula sang anak Noah Sinclair yang masih memperlihatkan wajah murungnya selepas sang ayah dimakamkan. Diberitakan sebelumnya, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada pukul 4.51 waktu Indonesia Barat. Ashraf Sinclair mengembuskan nafas terakhir dalam usia 40 tahun setelah mengalami serangan jantung. Ashraf Sinclair lahir di London, Inggris pada 18 September 1979. Adik dari model Aisha Sinclair ini mulai dikenal luas sejak berperan dalam film Cold and Kinchu 2005. Ashraf kemudian menikah dengan BCL pada 8 November 2008 di Masjid Albina Senayan, Jakarta. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Noah Sinclair. Ia kemudian melanjutkan karir aktingnya di Indonesia dengan membintangi film Saus Kacang 2008. Ashraf juga berperan dalam sejumlah sinetron dan FTP. Menurut kamu, bagaimana pendapatnya Savena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.